Tim-tim unggulan di kejuaraan bulu tangkis Superliga 2015 masih belum terbendung. Setelah mengguduli Haikwa Wima pada hari Selasa, Jaya Raya Jakarta kembali meraih kemenangan 5-0 ketika bertemu dengan USM Blibli. Tunggal putra terbaik Indonesia saat ini, Tommy Sugiarto, menyumbang poin bagi Jaya Raya setelah mengandaskan Tommy Azizan Mahbub. Poin lainnya untuk Jaya Raya dipersembahkan di nomor ganda lewat pasangan Hendra Setiawan dan Angga Pratama. Kemenangan telak ini membuat Jaya Raya berada di peringkat pertama grup B. Di grup A, klub Musika Champions Kudus yang sudah diperkuat dua pemain asing, Li Yongdae dari Korea Selatan dan Vladimir Ivanov dari Rusia, juga berhasil menang telak. Duet Yongdae dan Ivanov langsung memberi salah satu dari 5 poin kemenangan Musika atas Suryanaga Surabaya. Muhammad Hasanuddin, Berita 1, Denpasar, Bali.